Emak kasihan sama Cak Eros, sama Juni, yo. Emak mau ke sana. Ayo, yo, yo, anter. Gak usah. Emak sendiri aja. Kamu di sini aja. Bu dokter mau ke Balai Warga lagi. Iya, kamu pasti bisa mengatasi Juni, Mbak. Bukan itunya, Bu dokter. Bu Deju bisa ngamuk ya kalau disiuman. Ini aja yang orang boleh keluar dari tadi. Orang boleh datang ke acara pernikahannya pada Ustaz. Nanti kamu hubungin saya saja ya kalau Juni sudah siuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sur daging! Opung, tak tahulah aku yang semur daging apa kuahnya. Berdoa aja tuh, Opung. Iyalah, iyalah, iyalah. Alhamdulillah. Mak, emak kasihan sama Cak Eros, sama Juni, yo. Emak mau kesana. Ayo, ayo, anter. Gak usah. Emak sendiri aja. Kamu di sini aja bantu-bantuin. Oh iya, Mak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, nanti bisa langsung datang kan kalau saya telepon? Iya, Pak Afif. Pip, pokoknya cuma begitu tuh ya, santai aja ya, santai. Iya, santai. Mang Abib, Mang Ona, Ambar, tenang. Semua akan baik-baik saja. Amin. Kami permisi dulu ya. Sok, mangga Kang Aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Bu Dokter. Nantinya sekali-sekali ngeliat keadaannya Mak Eros. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Amin, Bu Dokter. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Bapak Kapip, Mak Ona, inyong ke dalam dulu ya. Mau ngeliat keadaannya Bu Dejun. Monggo, Mbak. Kang Apip. Cemas melanda ini. Ayang Bebek mau lihat Cik Eros dulu ya. Saya lagi ada urusan, Tang. Lagi ada urusan? Aduh, ampun ini Mang Ule. Pengangguran kayak Mang Ule, ada urusan apa? Saya mau ke Balai Warga. Ke Balai Warga? Apa mau ngajak Tatang main lari-larian? Siapa yang mau ngajak kamu main lari-larian? Jadi tidak? Ya tidak. Saya... Mama. Wadidaw. Aduh, ampun ini Mang Ule. Kalau Mang Ule mau ngajak bersin-bersinan, Tatang nyerah. Gak sanggup, Tatang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ule. Apalagi? Mang Ule ke Balai Warga mau melihat Cik Atih sama Pak Ustad menikah. Kalau saran Tatang sih,
mendingan gak usah. Nanti Mang Ule nangis. Kalau udah nangis, gak ada yang diemin. Iya. Keren ini, Mang Ule iya. Weh. Tapi tenang, Pak Tatang SE temenin. Gak usah. Ya harus usah atuh Mang Ule. Nanti kan kalau Mang Ule nangis, ada yang diemin. Weh. Keren ini. Tua-tua nangis. Wah. Kang Sobri, datang aja atuh Kang Sobri. Kalau saya datang Kang Jajang, itu sama aja saya restuin Bapak nikah lagi. Ini maaf Kang Sobri, maaf. Pak Ustadz tidak perlu minta restu sama Kang Sobri kalau mau nikah lagi. Saya nggak mau Bapak nikah. Iya, saya juga mengerti. Kang Sobri seharusnya mengerti kenapa Pak Ustadz nikah lagi. Kang Sobri, maaf. Pak Ustadz kan pemimpin besar Ciraos. Sudah lama juga hidup sendiri. Seorang pemimpin harusnya didampingin oleh pasangannya. Biar dia... Kenapa Kang Jajang jadi begini? Kenapa malah bela Bapak? Maaf Kang Sobri, saya bukan belain siapa-siapa. Tapi saya bisa paham kalau Pak Ustadz... Bapak minta saya tegas, Kang Jajang. Kalau menurut saya bukan tegas, melarang bapaknya Kang Sobri untuk nikah sama Cik Ati. Atau Kang Sobri bicara sama Cik Ati biar tidak nikah sama Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz... Mau Kang Sobri. Ah! Kang Jajang jadi gak asik. Saya pulang aja. Kang Sobri, datang aja. Kang Jajang, Bapak udah menggantikan posisi emak. Itu saya gak suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kenapa Kang Sobri seperti anak kecil ya? Red code ini mah. Kang Afif. Astagfirullahaladzim. Sudah siuman? Belum Kang Afif. Maaf. Maksud saya... Ayang Bebek takut, Kang Apip. Sama, saya juga takut. Kalau Ma Eros... Bukan itu. Maaf, maksudnya... Sini, lihat. Ayo. Iya, itu... Kang Api. Maaf, Bebek Ona. Maksudnya bagaimana? Tapi itu lihat. Iya, saya sudah lihat. Cik Eros pingsan apa? Maaf, Bebek Ona. Jangan bicara seperti itu. Tapi itu... Iya, tadi Pak Dokter bilang... Ma Eros pingsan. Tapi itu... Ya Allah... Kenapa jadi mencekam begini ya? Bude bangun, Bude. Aja lama-lama pingsannya, Bude. Bude bangun. Inyong takut, Bude.
Bude bangun, Bude. Ya Allah, kenapa Pak Ustaz tega sekali sih? Padahal cintanya Bude tulus. Bude bangun, Bude. Bude, ya Allah, kepripis sih orang bangun-bangun kila Bude ini. Bude bangun, Bude. Jadi maaf nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu, segala macam nih. Saya tidak bisa lama-lama di sini karena harus cepat-cepat Zoom meeting sama Pangeran Brunei. Ampun banget nih orang. Tapi kalian semua nggak usah bersedih ya. Yang di sini tidak dapat makanan bisa langsung merapat ke rumah saya. Di sana bebas mau makan apa aja, bawa pulang juga boleh ya. Dan nanti yang pulang langsung saya kasih infak. Udah Pak Ustadz, nggak usah diladenin. Ting malu. Eh Kemet, Maaf. Pak Ustadz, jangan enak-enakan berdua-duaan di situ. Mak Juni sama Mak Eros gimana tuh pingsan? Kalau terjadi apa-apa sama mereka, tanggung jawab ya.